Orang utan hanya tinggal di dua pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera. Orang utan biasanya memiliki tinggi antara 1,2 hingga 1,5 meter, tapi memiliki rentang lengan dengan panjang hingga 2 meter. Pada dasarnya kita, DNA manusia berbagi hampir 97% dengan orang utan, menjadikan mereka salah satu kerabat terdekat kita setelah kera. Setelah kawin, betina meninggalkan pejantan yang tidak memiliki peran dalam merawat bayi. Orang utan adalah arboreal yang berarti mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka di pepohonan. Orang utan umumnya makan buah dan daun, meskipun kadang makan rayap yang keluar dari lubang. Populasi orang utan berkurang 25 ekor setiap hari disebabkan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.